bing bong bing bing bong bing bong bing bing bong bing bong. Aku udah beres skincare-an, nyiapin buku. Sekarang mau ke bawah buat sarapan. Jadi hari ini aku mau sarapan yogurt. Terus kayak buahnya tuh dipotong-potong gitu. Jadi ntar buahnya dimasukin ke yogurtnya. Jadi hari ini tuh aku bakalan sekolah sampai sore. Karena ada SK. Jujur, ekskul di Tarbak tuh seru-seru tau. Aku betah sama ekskul aku. Sekolah kira-kira tuh dari rumah ke sekolah tuh 20 menitan kurang lebih gitu. 3, 2, 1. Jadi hari ini kita lagi di kelas, terus sekarang aku mau ngerjain tugas ke Sunda. Jadi aku mau ngerjain pilihan ganda. Hai guys. Hai guys, jadi sekarang kita lagi mau belajar ke Ika tuh. Tuh, hai. Jadi setiap satu minggu itu kita harus duduk sesuai absen, sesuai jadwalnya. Terus satu minggu lagi kita boleh duduk bebas. Iya. Jadi kita sekarang mau duduk sesuai absen, tuh udah dinomerin gitu. Ini 3, 4, 5. Jadi di sini tuh ada tempat locker gitu. Itu biasanya buat tas kita. Tas kita. Jadi makanya kita terbang di sini. Kita tuh kan ada moving class. Jadi terus setiap moving class ke TIK ini ya, atau laboratorium komputer ini, kita harus simpan tas di sini. Iya. Kita ke bagian jam olahraga jam 8:30. Iya, jadi kita bagian jam olahraga tuh dari jam 8:30 sampai jam 10:30. 2 jam pelajaran. Jadi di gor itu fasilitasnya lengkap banget, ada kayak lapangan basket, ada lapangan apa? Futsal, lapangan badminton. Kita udah nyampe di gor. Sekarang kita mau ganti baju dulu di toilet. Bye. Terus sekarang olahraga udah mulai. Bye.
jadi sekarang aku sama Charlotte sama Selma lagi jalan mau ke LPTD. Sekarang langsung aja kita masuk, kita di dalamnya. Sekarang kita mau belajar ke dalam ruangannya. Melakukan proses pembuatan membuka tutup botol dengan dilakukan 3 siswa dari 20 berapa siswa dek? 26. Jadi ini alat-alat yang ada di ruangan PTD. Jadi kita pakai kacamata dulu karena kita mau buat pembuka tutup botol. Latihan dulu. Ini guys hasilnya, kalau misalnya sudah bolong kayak gini, kita lanjut ke langkah berikutnya. Halo, kita hari ini akan membuat tulisan berbentuk grafir yang akan dilakukan oleh siswa dari bahan non-ferro dari Kuningan. Dengan nama siapa deh? Arata. Arata, silakan Arata untuk melakukannya ya. Oke. Okay. Jadi, ini langkah berikutnya, kita bakal ngasih kayak nama gitu pakai ini. Kita bentukin namanya di Kuningan ini. Hasilnya punya teman-teman aku Zara, terus ini Dylan, tuh kayak jadi kayak ada bentuk kayak gitu loh, tuh kelihatan kan ada nama-namanya, lucu banget. Hi guys, jadi kita mau pelajaran IPA di lab kita. Enjoy ya guys, dadah, see you. Jadi guys, sekarang aku ada di lab fisika tuh. Gede, luas, terus kayak bersih banget, lihat-lihat itu shiny. Jadi guys, di lab IPA fisika itu ada kayak barang-barang alat-alat. Ini apa nih? Tuh, kayak banyak alat-alat yang lengkap gitu, my god. Jadi ini teman-teman kita masih pada belum nyampe. Jadi masih kosong. Hai pak. Jadi pak, sekarang kita mau belajar apa? Oke, kita akan mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi. Oke. Ya, dengan alat peraga yang ada di lab Taruna Bakti. Jadi situ kan ruangan fisika di situ. Nah, ruangan apa biologi ada di sini, sebelahan banget tuh. Terus ini ada binatang, apa sih ini? Ini binatang enggak asli. Terus ini ada mata dan telinga gitu, bagian tubuh manusia. Terus ini ada namanya buat percobaan-percobaan gitu. Guys, ini kayak ada apa sih namanya? Hasil karya tropical rainforest. Kelas 7 bilingual. Gila, anak kelas 7 udah bisa bikin ginian, keren banget. Ini yang apa sih buat air-air itu ya? Ini ada organ-organ manusia. Akhirnya aku nyampe rumah juga. Kalian udah lihat kan kegiatan aku di sekolah tadi ngapain aja. Ya kebetulan hari ini tuh aku ada olahraga.
Terus kan kalau di Tarima Bakti itu kalau mereka kan ke GOR. Terus kalau ke GOR terus naik bis gitu, jadi kayak berasa di terus seminggu sekali. Jadi gak bosen, jadi kayak olahraga itu keluar sekolah jalan-jalan gitu. Terus tadi itu ada pelajaran PTD. Seru, tapi lumayan challenging. Katanya, apa namanya, lab PTD itu cuman SMP Tarima Bakti yang punya. Jadi Tarima Bakti itu kayak satu-satunya sekolah di kota Bandung yang ada lab PTD-nya. Di Tarima Bakti tuh banyak banget ekskulnya. Kayak pas aku jujur aja nih ya, aku pas pertama kali milih ekskul tuh bener-bener bingung banget. Karena segala ada gitu loh. Ini nih ekskul yang ada di Tarima Bakti. Banget kan, walaupun capek tadi sekolah, tapi seru karena guru-guru itu pada asik. Terus kayak metode belajar itu gak yang gitu-gitu dong, jadi gak bakal cepet bosen, gak bakal cepet kayak gak bakal ngantuk gitu. Terus teman-teman juga pada asik. Segitu dulu vlog aku kali ini. Aku membahas darah sebelum ngerjain tugas-tugas. Bye, see you next time.